Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Sulbar terus bergerak menjemput upaya percepatan pemulihan pasca bencana gempa bumi di Majene, Mamuju. Kepala Satpol PP Sulbar, Bujai Rami Hasan mengatakan, selama memasuki Maret ini hampir setiap hari terjadi penurunan jumlah penyintas yang ada di pengungsian dan pihaknya pun memfasilitasi pengungsi dengan membantu pembongkaran tenda. Seperti dilakukan di posko pengungsian di Mamuju yakni di Stadion Manakara Mamuju Rabu 17 Maret, di sana sudah tidak ditemukan adanya pengungsi. Yang pertama kita mau lakukan proses pembongkaran tenda di stadion, ini juga bagian dari fase transisi. Kebetulan di dalam stadion ini pengungsi sudah tidak ada lagi tenda, mungkin tenda akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang barangkali perlu itu berada pada kewenangan badan penanggulangan bencana. Dia pun mengaku beberapa warga masih bertahan di pengungsian disebabkan belum adanya tempat tinggal yang layak dan beberapa masih trauma. Dari Mamuju, Imran Jafar, jurnalis Harian Radar Sulbar melaporkan.